Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan sholawat itulah, channel kajian ini bisa eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Jadi, ya sudah seharusnya lah kita berterima kasih ya atas kebaikan itu. Tentunya dengan sebuah harapan, sholawat itu menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Gusti Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik. Selanjutnya apresiasiku kepada semua pewar-pewar terkasihku Matur Nun ya dimanapun kalian berada. Semoga selalu always dan always selalu tidak pernah nepe <laughs> bertumbuh menjadi sosok yang anti skip dan anti don. <laughs> Kemarin ada yang ngomong anti buse, <laughs> buse itu menghapus bahasa Jawa itu ya. <coughs> Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel Dawa ini ya Silahkan monggo Linknya tapi Sehingga jangan kamu unduh Kamu potong-potong sakarmu dewe Lalu kamu unggah ulang Jangan, jangan begitu Nanti mau ke kanan Kamu bawa ke kiri Jadi kacau nanti Berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya Aku nggak bisa sebutkan satu persatu Matunum Banun terima kasih yang sangat atas kebaikan doamu untukku dan aku juga berdoa untukmu ya semoga kebaikan doamu itu tercurahkan juga kepadamu dalam ridho gusti allah yang kamu agung amin amin ya robbal alamin oke suasananya akhir pekan ahad tanggal berapa leh dua puluh tiga tanggal dua puluh tiga ahad kli eh ahad pon atau kliwon ahad paling ahad Pahing ya e, kita coba mendiskusikan dalam mampir ngombe di duha yang cerah ini alhamdulillah cerah ya matahari sudah mulai membagikan kehangatannya dengan senyumnya <laughs> kemarin dingin kalau sekarang dingin dingin empuk ada dingin tapi ada angetnya ya kalau kemarin hujan terus <laughs> ya kita ambil tajuk di mampir ngombe kali ini yang yang ringan-ringan saja, ya. Tetapi tetapi tetap hangat. Makanya aku juga heran. Tak pikir udah selesai ketika kampus di mana yang dulu mengeluarkan ijazah konon. Ini kan ini kan polemiknya jadi nggak karuan-karuan. Maka aku bilang konon gitu ya. Karena sebagai apa namanya? outsider aku berusaha netral ya nggak pihak sana ini gitu jadi konon pihak yang mengeluarkan jasa sudah tampil ya tak kira sudah selesai ternyata nggak juga <coughs> makanya <coughs> sorry masih batuk makanya eh, tajuk tentang jasa yang pernah kita bahas ini sepertinya masih masih hangat juga untuk kita diskusikan dalam hampir ngumpir kali ini. Ya. Mengusir batu dengan kopi. Bismillahirrahmanirrahim oke okay, oke, okay. kita santai-santai saja ya. Nanti, kalau terlalu uh, serius, <laughs> masa bawa sekali-sekali yang santai gitu, Gus. Jangan dari ayat ke ayat terus. <laughs> Ya, kalau senja sepertinya begitu, tapi kalau hampir ngombe di pagi hari, kan ini menu tambahan ya, kita sedikit santai lah ya. Oke, okay. <tuh> sebelum ke sana, aku bacakan dulu komen dari kalian yang masuk sebagai bentuk apresiasiku. E, pertama, untuk beli putu suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, nyimak kok, salam Isra. Islam rasional sehat selalu sekeluarga. Oke terima kasih Beli Putu ya yang ada di Bali. Uh, maybe sometime Entah kapan bisa ketemu gitu. <laughs> Gak tau Balinya mana nih dan pasar atau mana. Aku biasanya di Kelungkung ya. Ya kadang di bener pasar sih ya tapi yang yang sering di Kelungkung kalau ada acara-acara kajian ya. Terima kasih dan salam untuk keluarga di Bali semoga doanya juga uh, kembali untukmu ya. Jadi sudah alhamdulillah 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 <tuh> dari beli putu ya yang sudah mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam kita oh, jauh nih dari Bali ke Sumatera bagian utara ada eh, Kang Mas kita Kang Mas Isdanto PPTK alhamdulillah Gus alhamdulillah Sidamanik hadir menyimak kajiannya sangat menarik sangat sehat selalu Gus. Semoga sehat selalu Gus dan murah rezekinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Mas Istianto ya. Gimana kabarnya? Apakah di sana juga hujan? Semoga hujan yang membawa berkah ya. Kita terbang lagi ke Rangkas Bitung ada Kang Kiki ya. Lebak Banten. Nyimak semoga Tuhan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Amin, 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 amin. Terima kasih saudaraku ya Kang Kiki semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu Kita terbang menjauh lagi ya ke Ambon ada Kang Halim Rais Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Islam Rasional Isra <tuh -tuh. Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuhan Guru Amin ya Allah Uma Amin geng, geng, geng. Monggo monggo silahkan Silakan Kang Mas Halim Rais ya ajak teman-temannya kalau masih kuliah teman-teman kampus untuk kita ngaji bareng di channel ini. Salam juga untuk keluarga di Ambon ya. Nggak tahu Ambon hujan apa enggak. kalau di sini diguyur hujan terus. Nah ini laporan kembali dari Beli Putu. Sekarang sudah mantep audionya Gus. Lanjut aja Gus. Nggak usah diulang. Kajian malam kemarin masih bisa dengar. Terima kasih. Oke. Okay terima kasih juga untuk beli putu yang memberikan laporan laporannya terkait dengan teknis ya yang memang kemarin ada kesalahan teknis di samping cuaca juga hujan dan ruangannya memang bukan studio jadi tidak kedap suara <tuh> berikutnya soleha kita naik ke atas palu hadir tuan guru salam isra semuanya oke salam isra juga untukmu islam rasional soleha kita gispati dari Palu kita ke Kerinci Sumatera bagian bagian ngendi bagian barat atau selatan ini nggak tahu aku Jambi Kerinci oh selatan ya belum barat <gak> ada Kang Mas Irman Al Akbar ya ada beberapa kemungkinan terhadap Tuhan yang sulit dimengerti ini <gak> waduh dia bahas ya umatnya yang bodoh umatnya tidak tahu umatnya tidak bodoh tapi Tuhan yang salah. Oh Tuhan bisa salah. Mantap, mantap, mantap. Nggak eh, mau kalah dengan anak IAIN ya yang sekarang menjadi Uin. Tuhan telah mati. God is dead. Oke, terima kasih untuk eh, senior kita Kang Mas Irfan Al Akbar di tengah gentuman alat-alat berat. Semoga bendungannya segera jadi ya. Kalau Tuhan sudah dimengerti bagaimana umatnya bisa menyembah Tuhan tersebut ya. Kerinci jambi masih mengikuti Tuhan yang mudah untuk dimengerti yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. <gakar> Oke, okay, thank you. Sepertinya pesannya belum bisa diterima ya dari kajian kemarin. <gakar> Memang bahasanya filosofis ya. Ke kembali ke Kang Irfan Alakbar, dua kali dia bikin ya. Oh yang kesekiannya itu menggarap dari sisi pandang teknis ya. Kalau kejadian Islamic Center itu sebenarnya nggak ada hubungannya secara langsung dengan Tuhan. Hubungan yang langsung adalah dengan kecerobohan tenaga kerja saat akan memasang membran aspal untuk renovasi eh, atap kubah itu. Untuk memasang aspal membran memang menggunakan alat pemanas dan bahan dari aspal itu juga memang mudah terbakar. So, jika dikerjakan sesuai dengan SOP maka tidak akan terjadi kebakaran. Tapi jika ceroboh maka memang akan terjadi kebakaran. Tapi kalau mau dihubungkan ya silahkan saja. Toh semua kejadian di alam dunia ini memang atas kehendaknya. Begitu guys. <laughs> Akhirnya dia terjebak juga kan <laughs> Ya itulah ya Faktanya seperti itu Ketika katanya begini Tapi kok begitu nah, itu itu juga <coughs> Salah satu yang menjadi kita untuk, untuk kerja keras mencari jawabnya Kenapa begini kok tidak begitu Dulu aku punya teman ya Zaman-zaman press graduated gitu kita kan berteman ya tahu lah kartunya masing-masing. <laughs> ya bukan maksud bahwa aku lebih baik dari dia dalam dalam religiusitas ndak juga ya. Cuma kan kita akhirnya berpikir loh dia salat kagak, puasa kagak, <laughs> bau wudhu aja kagak gitu. Sementara gue yang berusaha mendekat gini-gini nggak pernah dapat panggilan. Dia bolak-balik panggilan tes kerja terus kerja di sini keluar nggak cocok Eh besok ngelamar tes dipanggil lagi, masuk lagi, keluar lagi. Eh sementara gue si matupang. <laughs> Tahu si matupang? Bukan marga lo ya. Siang malam tunggu panggilan gitu. <laughs> nah, itu kan ketika Tuhan sulit dimengerti juga gitu. Karena seharusnya begini kenapa begitu gitu. Ya. Oke. Berikutnya Kang Hermas Edison Kalteng hadir nyamik Gus uh, Hadir nyimak Gus terima kasih Oke okay. Dari Kalteng kita ke Jateng Sama-sama tengah ini Kang Mas Aditya mardikan Derek nyimak Bapak Guru Salam Santun Islam Rasional Dari Semarang Kali ini banjir Ojok semelang Nek orang dipikir <laughs> Dari MCS Ketika umat berpaling dari kegelapan kepada terang Tuhan Uh, oh, sehingga Tuhan tidak mau peduli sama kita ya. Boleh, 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 boleh. Terima kasih Kang MCS nggak tahu asalnya dari mana mungkin bisa dikonfirmasi. Berikutnya soleha kita Luisa Adriana yang semoga eksis selalu hingga menutup mata di dalam iman Islam yang telah menjadi pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya terbang lumayan ini ke Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang punya Batam Kang Mas Ari Prasetyo hadir izin nyimak guru Bakda zuhur salam isra oh malum berbisnis dia jadi pagi diunggah baru bisa uh, nyimak Bakda zuhur tidak apa apa ya atur saja bagaimana waktu yang paling tahu kan kalian sendiri ya yang penting harus setiap hari ada ngaji gitu ya masalah waktunya atur saja Wah ini jagoan kita Kang Mas Rupano Fitra Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Depo hadir mampir ngombe di Omah Ngaji Ojo gelogus <laughs> Salam Isra untukmu <laughs> Oke Berikutnya ke Surabaya ya Dari mana tadi itu Depok kita ke Surabaya Ada solehah kita Ayes ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam untuk keluarga di Surabaya semuanya semoga sehat selalu. Mantan atas kehadirannya soleha kita. yes, ya Berikutnya nah ini ini Bapak sesepuh kita ini Bapak Iwan Tamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam isra ikut ngaji Tuan Guru JM. Gitu. Sebetulnya kebalik harusnya gue yang ngaji ke beliaunya ke Bapak Iwan Tamim. <laughs> <laughs> ya. Terima kasih Pak, semoga melalui masa-masa pensiun dalam keindahan. <laughs> Oke, dari Tangerang kita ke Jogja. Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak Etek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kang Mas Dak Etek kita ke Kang Pepep Hendarwan hadir studi Tuan Guru Salam Isra Islam Nasional Oke okay, terima kasih Kang Pepep kemudian uh, maju dikit ke Pudi 99 hadir Gus Oke okay. baru kita terbang ke Borneo Kalimantan Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Samarin dan nyima. saya rasa cukup Gus gak perlu diulang walaupun Sound agak kurang baik Nanti terlihat yang mana orang yang benar-benar ingin ngaji pasti HP-nya ditempelin di kuping atau disambung ke speaker. Salam Isra Islam Rasional. Terima kasih atas masukannya dari Kang Mas Penghobi Borneo dan dari siapa tadi yang di awal tadi itu. Ya, eh, yang beli kita dari Bali ya. minta enggak diulang dan oke okay, memang tidak diulang ya. Dan semoga uh, dimengerti cara mengatasinya adalah pakai headset atau uh, masuk nol ke speaker. Oke, okay. Kang Borneo, kita langsung ke Jakarta soalnya kita imah-imah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. JM, salam isra dari Jakarta. <laughs> Oke, okay, salam untuk keluarga semuanya ya, semoga sehat selalu dan Jakarta aman dari banjir. <laughs> ya. Yeah. E, berikutnya Kang Herman Natawijaya hadir. Oke terima kasih Kang Hari Sunandar. Oke terima kasih Asila Mumu ya. Soleh kita dari mana lupa aku. Bogor ya Bogor kalau nggak salah. Temanku rajin sholat dan berdoa tapi nilai ulangannya jelek. Ternyata penyebabnya karena dia malas belajar masjid di rumah Allah tapi terbakar. Ternyata penyebabnya terjadi kesalahan oleh tukang bangunan yang menjawabkan konsleting iya ya. Kok tumben ya? Consulting. Bagaimana kok tiba-tiba pas konslet BLM dari pusatnya mati gitu. Kan bisa aja. Jadi yang seharusnya tidak terjadi accident bisa terjadi atau sebaliknya yang seharusnya terjadi bisa tidak terjadi. Karena Allah punya otoritas, ya. Kita punya pilihan. Tapi Allah yang menentukan otoritasnya di Allah gitu ya. Oke, lanjut Kang Edi Margomo. Matahari kadang-kadang menampakkan dirinya dan kadang-kadang bersembunyi. <laughs> bagus ini tulisannya ya, silakan dibaca sampai akhir bagus itu. <laughs> ya, salam untuk keluarga di Batok Pia, Yogyakarta. Ya, Pia Patok. <laughs> Biasanya beli Pia Patok kagak. <laughs> Terima kasih eh, Kang Edi Margomo dari Jogja kita ke Iku ngono kan? <laughs> Bang Bang Oke sudah ya eh, Selesai sepertinya Ima-ima sudah Namanya kebakaran ya salah teknis Endakman sudah Oh ada Kang Mas Jainuddin Golib Assalamualaikum Cerita yang sama waktu Amerika melulu lantakan Irak Saya bertanya-tanya Kok kaum muslimin Yang kodratnya mengamini Allah subhanahu wa ta'ala Agama hak dan satu-satunya Diridoi tidak berdaya menghadapi kaum kafir Lalu tidak dilindungi Akhirnya berkesimpulan ternyata teknologi lebih kuat Sampai beberapa lama selalu protes dalam hati Tapi akhirnya dapat jawaban dalam mimpi Dan hati pun jadi tenang gitu ya Sebetulnya kita tidak bisa mengatakan ini dalam perspektif mistis atau saintis, tidak ya, bisa, karena eksistensi Gusti Allah Agung itu menguasai semuanya, termasuk mistis dan saintis. Ya, jadi sebetulnya kuncinya Allah mau tidak. Kalau Allah mau, ya pasti jadi. Kalau Allah tidak mau, ya dibiarin saja tentang sebuah peristiwa yang terjadi ya seperti contoh begini ketika waktu itu Iran lagi bersih tegang dengan Amerika itu masih di pengasingan tuh almarhum Ayatollah Khomeini itu itu pesawatnya Amerika itu nggak bisa terbang loh atau terbang terus jatuh aku lupa pesawatnya itu berupa helikopter. Ternyata apa? Di dalam putaran kipasnya itu terisi karena pada waktu itu banyak debu. Debu memenuhi sehingga baling-baling tidak bisa berputar dan akhirnya jatuh. Pertanyaannya, siapa yang mengembuskan angin yang membawa debu sehingga memasuki helikopter itu ke dalam ruang baling-balingnya sehingga baling-balingnya tidak bisa kerja dan akhirnya jatuh? <tuh> siapa? Begitu juga ketika Irak diserang, nggak 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 semudah analisa yang kita baca dari luar. Kan kemarin sudah ada contohnya, bait Allah itu dihajar. Patung yang katanya Tuhan ternyata sambil petir roboh tak bertekuk. Tak bertekuk, kalau bertekuk masih mending. Itu sudah melungker gini. Padahal itu bahan bahan apanya bangunannya dari baja sambar ceder lah tuhannya kemenong dulu Baik Allah ketika dihajar sama Romawi kemenong sama kemarin ya artinya apapun alasannya teknis kayak ini kayak ke itu kek kalau Allah mau no accident ya no accident itu ya makanya Sainsis dan mistis itu itu sulit diketemukan. Oke, okay, mungkin itu sekedar mengingatkan saja. Kemudian Kang Mustafa Ibrahim heran Nama umat sebelah udah 2000 tahun lebih nama Tuhan aja masih bingung. Salam dari yang punya Jogja. Oh, gula sumur Jogja. Iya, nggak tahu ini mereka mau pakai nama yang mana. Yang jelas kalau YHWH itu kan punyanya uh, Yahudi saudara tua kita Kalau Alif Lam Lam Ha punyanya kita <gak>, gak tahu mereka mau kemana itu Ya kita tunggu aja Kang Mas Mustafa Ibrahim ya. Berikutnya Kang Suratno Eko, apapun di dunia ini bakal lenyap. Nah, ini pinter Kang Suratno Eko ini ya. Ini saudara kita yang ada di Madiun, saudara, -saudara Kristiani kita ya. Oke, Kang Edi Margono, Tuhan sudah dimengerti, apalagi Tuhan Arek Malang. Saja sulit dimengerti <laughs> Malang sulit dimengerti <laughs> Anak yang nasibnya malang Anak yang tidurnya malang Melintang di depan pintu Anak dari kota malang Anak dari kabupaten malang Kera dari malang <laughs> no, no. Malang melintang nah, Katanya Irfan malang melintang Oke okay, ya Terus Aku kira sudah selesai itu ya sudah selesai, sudah selesai. Oke, terima kasih apresiasinya sudah aku bacakan semua dan aku tidak punya hutang. Itulah apresiasiku itu atas komentar-komentar kalian yang masuk. Sekarang kita mendiskusikan tentang tajuk kita kali ini adalah menanti kejujuran, ijazah dalam perspektif administrasi dan filosofi nah, gimana ini, karena sekarang berkembang. Ini sama-sama aku bilang, sama-sama orang top lah ya, sama-sama orang terkenal. Ya, yang satu memandang dari sudut filosofi tentang ijazah yang jadi masalah. Dia beliau bilang, ya menurutku aku sama-sama bisa menerima. Ngapain, rame-rame, capek-capek ngurusin ijazah. Yang penting dia bisa kerja apa enggak jadi menurut beliaunya itu kang mas kita satu ini ijazah itu hanya sebagai bukti bahwa dia pernah kuliah pernah sekolah di situ tapi bukan berarti bukti dia otaknya encer cerdas alias pinter ndak filosofis begitu memang dia masuk ke hal-hal yang substantif substansi itu menjadi pegangan utama nanti yang yang lawannya itu biasanya hal-hal yang aksesoris tapi itu juga perlu ya bagian yang administrasi tidak bisa harus dipenuhi itu kan requirement persyaratan gitu loh tidak bisa ya jadi misalkan gini kamu personalia di perusahaanmu lagi perlu sopir lah mesti itu nanti di iklan untuk mencari tenaga kerja itu mesti ada requirement kan ada persyaratan kan sesuai yang kamu ingini misalkan B1, B2, SMA atau SIM TTM, SIM apalah mesti kamu sertakan. Sesuai dengan kebutuhanmu, supir itu nanti mau nyupir bagian apa saja atau apa yang yang dibawanya. Mesti kan ada requirement apa? SIM. Kalau misalkan yang dibutuhkan SIM B1 ya, SIM B1 kamu harus punya. Kamu pintermu sundur langit nyetir mobil kalau nggak punya SIM B1 akan tertolak karena dia menggunakan sudut pandang administratif. Tapi kalau dalam sudut pandang filosofis nggak ngurus kamu punya SIM atau tidak punya SIM. Kalau penting gue tahu lu itu bisa setir nggak? Kan begitu. Jadi nggak ketemu dua ini. Karena memang ini bukan harus dipisah, harus melengkapi. Seperti kalau kita berteologis itu kan tidak boleh hakikat berdiri sendiri dan syariat berdiri sendiri kan tidak boleh. Jadi hakikat dan syariat harus berpadu menjadi satu. Meskipun toh nanti akhirnya memang yang berbicara itu hakikat sama dengan nanti toh akhirnya yang berbicara itu filosof. Jadi nilai-nilai filosofisnya itulah yang berbicara. Maka ketika orang-orang eh, filsafat mengatakan, ah tidak perlu. Ngapain juga ijazah. Memang yang suruh kerja ijazahnya kan orangnya. Pokoknya kalau orangnya otaknya encer, ya bisa kerja ya sudah. Atau kalau terkait supir-menyupir, pokoknya dia bisa menyetir, setirnya enak, nggak gerusa-gerusu. Punya sim, nggak punya sim, nggak masalah. Bisa jadi begitu karena tujuannya filosofis. Tapi yang administrasi tidak bisa. You nyupir sehebat apapun kalau nggak punya SIM ya kagak bisa masuk. Ikut tes saja nggak bisa karena itu requirement itu menjadi persyaratan bahwa yang dibutuhkan adalah supir dengan SIM bla bla bla. Lah kalau SIMnya itu kamu nggak punya kamu ngamar. Ya wassalam. Ya jadi antara administratif dan filosofis itu seharusnya saling melengkapi. Cuman aku sendiri pun kalau harus memilih aku lebih memilih yang filosofis. Lah ya, kan itu hanya selembar kertas doang sih. Yang penting kan dia bisa kerja atau enggak untuk kita, gitu aja. Dan selembar kertas itu tidak menunjukkan seseorang itu cakap punya uh, kemampuan manajerial mengusur mengurus apa sajalah kalau perusahaan-perusahaan kalau bangsa-bangsa apa yang mau diurus gitu ya nah sekarang ini makanya aku pikir itu kemarin tuh polemiknya selesai ternyata sampai sekarang tidak selesai dan terjadi dua kubu pemikiran seperti tadi itu mau kita pandang dari filosofis atau dari administratif kalau filosofis Gue kagak ngurus ijazah lu, yang penting lu bisa bisa ngatur negeri ini lebih baik. Gue demen sama lu. Jadi filosofis itu hakikat dia nggak mau terlalu banyak aksesoris atau memang kadang-kadang dibuang sekalian. Lain dengan yang administratif, ya dia tetap memerlukan ijazah. Dan ini jangan main, jangan kagak anggap main-main ini. Kalau benar-benar kita taat hukum Karena ijazah itu termasuk requirement Kan kalau kita mau daftar ikut nyalon dulu Apa namanya DPR ya eh uh, Legislatif ya Mau daftar legislatif, caleg orang bilang Itu ada requirement Dan itu masih diperinci lagi yang tidak bisa ditawar itu ijazah SMA. Aku sempat heran tanya kenapa begitu. Itu harga mati itu bukan harga hidup, harga setengah hidup nggak ada, harga mati. You tidak punya ijazah SMA, you out. Nah, nanti ijazah S1, S2 itu melengkapi. Kalau you misalkan mau nama you Paijo ya, terus lu kan uh, bekerja setahun nggak banyak ya atau kamu kan kuliah-kuliah kan pakai duit. Gue sudah diwisuda, nama gue sekarang ada gelarnya insinyur gitu. Nah, waktu kerja ya lu keberatan mesti gue tulis insinyur Paico gitu ya. Tapi yang 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 mau membutuhkan tenaganya insinyur Paico tidak begitu. Ya, tidak begitu. Nah, sekarang kalau dalam tataran administrasi itu dia ternyata salah bahaya itu bisa dipanggil atau hak apa namanya? hak interpelasi ya. Bukan hak angket, hak interpelasi, dipanggil dimintai keterangannya kemudian bisa beranjak ke tanggung jawabnya bisa berdampak diturunkan karena dia melanggar administrasi orang caleg aja harus ada ijazah kok ya caleg itu harus ada ijazah dan, dan ijazah paling ketat aku bilangin lagi itu SMA SMP tapi ingatku SMA kalau yang kesononya itu itu begini kalau gelarnya mau dituliskan di nama Lu maka itu ijazahnya itu yang S1, S2, S, S sekian itu disertakan di apa namanya berkas lam, berkas permohonan itu ya pendaftaran caleg itu hanya sekedar untuk kita gelarnya disebut kalau nggak ada ijazah itu pun nggak masalah jadi jadi caleg itu nggak tahu kalau salang sudah berubah ya syaratnya itu minimal SMA Ya, minimal SMA dan ijazah SMA menjadi perlu ijazah-ijazah yang kuliah nggak nggak tahu juga alasannya apa, -apa karena banyaknya pemalsuan ijazah <gak> nggak tahu aku ya nah, kembali tadi kalau ternyata memang ijazahnya palsu itu bisa dipanggil dan dipecat karena dia melanggar requirement kecuali kalau dalam tatanan filosofis ya seperti yang aku ceritakan tadi nah Masalah tata kelola negara itu itu adalah masalah administratif. Dia tidak bisa diakal-akalin, bisa diakal, bisa diakal Artinya ketika memang terbukti tidak punya ijazah, ya go out. Kalau hukum mau diterapkan, nanti kan ada hak, 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 hak apa ya hak panggil itu apa namanya? Kita panggil dia. DPR manggil, tanya keterangan gimana gini-gini punya jasa nggak sih lu gini 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 gini, kalau nggak ya go out gitu ya nah, ini sekarang jadi pembicaraan hangat kalau kita ya sebagai outsider tenang tenang aja lah ya karena kita bingung yang satu bilang ijazahnya dia itu palsu yang diomong palsu itu juga bilang bahwa Ijazahnya itu ada di tempat budenya atau apanya, enggak tahulah. Dan ini enggak pernah ketemu, dan masing-masing bertahan bahwa mereka lah yang benar. gimana? Yang satu bilang, eh ijazahnya itu palsu." Yang satu, satu bilang, "Gue punya ijazah tapi ketinggalan di rumah bude atau di apa gitu." Enggak ketemu. Iya, kan? enggak ketemu. Mana ini yang benar? Sebetulnya. Coba. Yang satu bilang punya ijazah. Yang satu bilang. Ya maksudnya ijazahnya asli. Satu bilang. Tidak punya ijazah alias ijazah tembakan. <laughs> ya. Ya sudahlah kita tunggu saja. Karena mereka sama-sama ngotot. Sama-sama berani. Nah, dua pernyataan. Tentang hal yang sama. Pernyataannya berbeda. Sulit kalau dikatakan dua-duanya benar. Mesti yang satu benar, yang satu bohong. Maka kita tunggu aja. Makanya tajuknya kan menanti kejujuran. <gifat> ya. Kalau tinjauan filosofis, administrasifnya sudah seperti itu. Ya, Oke, semua ini sebetulnya bisa diselesaikan kalau kita sama-sama memegang kejujuran. Ya, nggak tahu antara dua kubu ini mana yang jujur mana yang bohong ya sampai di sini dulu ya semoga uh, menikmati uh, akhir pekannya dengan keindahan ya bersama keluarga ya semoga selalu dalam kamu agung seperti yang telah disampaikan tolong di garis bawah kejujuran allah itu melarang kita jadi pembohong tidak boleh harus jujur ya punya ya punya enggak ya enggak seperti aku bla kalau <guluh> <guluh> punya ngomong punya kalau enggak ya enggak gitu ya kalau asli lah ya bilang asli kalau palsu <guluh> bilang palsu gitu. <guluh> oke okay, di sini dulu ya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin